pesona retro Toden Arakawa lain, satu-satunya tram di Tokyo. Tokyo Toden Arakawa Line yang dioperasikan oleh Biro Transportasi Tokyo menghubungkan Minowabashi dan Waseda dalam waktu sekitar 1 jam sepanjang 12,2 km. Meskipun tram ini merupakan sarana transportasi yang sudah dikenal oleh penduduk lokal yang tinggal di sepanjang jalurnya, bagi wisatawan, ini bisa menjadi pengalaman baru. Hanya dengan turun dari tram dan berjalan-jalan di kota, kamu bisa menemukan berbagai hal menarik. Berikut ini 3 pesona Tokyo Toden Arakawa Line berdasarkan rekomendasi Ohio Jepang. 1. Satu-satunya jalur yang tersisa di Tokyo Toden. Pada tahun 1917, Tokyo Toden Arakawa Line lahir sebagai jalur yang menghubungkan Otsuka yang merupakan salah satu distrik hiburan terkemuka di Tokyo. Dengan Asukayama, tempat yang terkenal karena pemandangannya. Pada saat itu, ini adalah kereta api swasta yang disebut Oji Electric Railway, dan bagian antara Waseda dan Minowabashi dihubungkan pada tahun 1930. Pada tahun 1942, moda transportasi ini diintegrasikan ke dalam Tokyo City Tram dan berganti nama menjadi Tokyo Metropolitan Tram pada tahun berikutnya. Pada puncaknya, Tokyo Metropolitan Tram adalah arteri transportasi kota yang digunakan oleh 1,93 juta orang per hari. Namun, dengan meningkatnya jumlah mobil, 181 km jalur dihapus antara tahun 1967 dan 1972. Sekarang, hanya Tokyo Toden Arakawa Line yang tersisa, dan digunakan oleh 50 ribu orang per hari. Tokyo Toden Arakawa Line adalah kereta satu unit. Sampai tahun 1978, cara unik konduktor memberitahu pengemudi bahwa tram siap berangkat adalah dengan mengetuk bel. Sekarang, kereta ini dioperasikan oleh satu pengemudi. Namun suara yang membangkitkan nostalgia orang Jepang masih ada, dan bel akan berbunyi secara otomatis ketika pintu ditutup. Toden Arakawa Line memiliki 5 tipe kereta. Salah satunya adalah kereta tipe 7700 yang memiliki desain bergaya retro. Miniatur dari kereta ini juga telah dibuat dengan warna yang sama dengan kereta aslinya dari tahun 2021 hingga 2022. Jadi, selain menikmati perjalanan dengan kereta, kamu juga bisa membandingkan desainnya atau mengambil foto kereta dengan latar belakang kota, yang pasti akan menjadi pengalaman yang menarik. Ada 30 stasiun di Tokyo Toden Arakawa Line yang melintasi Arakawa-ku, Kita-ku, Toshima-ku, dan Shinjuku-ku. Di sepanjang jalur, ada kuil Oji dan Kishimo Jindo yang dikenal sebagai tempat berdoa untuk anak, Arakawa Amusement Park yang disukai keluarga. Sugamo Jizodori Shopping Street yang membuka pasar setiap tanggal 4, 14, dan 24, dan Jeful Minowa Shopping Street di mana kamu bisa membeli makanan ringan enak dengan harga terjangkau. Distrik belanja ini sangat akrab dengan kehidupan lokal. Kamu bisa merasakan keramahan stafnya. Ada banyak restoran yang menyajikan makanan tradisional Jepang, memberikan hiburan bagi pengunjung. Tokyo Toden Arakawa Line bukan hanya sekedar sarana transportasi, tetapi juga menjadi daya tarik wisata tersendiri. Kamu bisa menikmati berbagai hal, mulai dari naik tram, melihat pemandangan sekitar, hingga mencicipi makanan lokal.